Ini kalau ada gaib saya turunin ya. Kalau ada gaib nih. Ini ya. Saya ada gaib. Oh, saya seandainya ini dari keilmuan dari luar. Oh, ini bukan dari luar, bukan. Kita ini yang dipasang-pasang di raja. Saya kembali ya, saya lepas ikatannya. Panas. Jadi ini saya di sini ya tidak mengobati, saya mencari sumber aja ya. Walaupun selama ini kita sakit ya udah berobat kemana-mana ya, nggak sembuh-sembuh ya. Insya Allah kita cari sumbernya aja, kita bongkar. Jadi apa yang sekarang dirasa? Panas. Panas saja. Ya, pokoknya ini tidak ada unsur gaib ya. Tidak ada unsur kiriman apapun santet, tapi ini kayak seperti apa, penolakan sesuatu yang ada di dalam tubuh, ada yang masuk dia nolak, berbenturan. Nah, tapi penolakan ini bukan karena nempel, karena apa, tapi karena sesuatu yang dimasukkan itu bisa ada tiga jalan ya, apa diisi, apa itu pasang susuk atau diraja. Itu dia masakan. Itu nanti kita bongkar benar apa tidak nih, saya lihat. Ini kayak bilang tadi. Ini ya, nanti kita ini kan jalurnya jalur leluhur. Jalurnya jalur leluhur, tapi kita kita cari sumbernya aja dulu. Saya enggak mau main tebak-tebakan ya. Kita lebih banyak kita pembuktian aja. Kita pembuktiannya kan saya bilang. Ini kayak saya lihat ini kan sesuatu yang ada di tangan. Di tangan ini apa sih dibilang tadi? Nah, itu saya bilang tadi kayak pusaran-pusaran energi di tangan ini. Nah, nanti kita kayak di tangan ini apa? Ini. Di ininya. Coba sekali lagi tempelin tangan. Sadat, baca sadat 3 kali aja. Coba bisa dibuka. Ya, bisa? Nggak bisa. Nah, ini ada sesuatu yang ini tangan ya. Kita ininya, makanya ini saya lihat ini di tangan. Cahaya ini. Nah, itu ada sesuatu ini yang bikin nolaknya. Ini kalau dia dari sumbernya dari ada kodam kelimono luhurnya, ini saya dorong nih masuk. Saya dorong ya. Ini saya izin ya. Dengan izin Allah, seandainya ini bersumber dari khadam keilmuan leluhur. Assalamualaikum. Seandainya tanpa menguasai tubuh jiwa raga, seandainya ini bersumber dari para keilmuan leluhur yang bersemayam dalam tubuh, bangkitlah kalian. Allah. Ya, emang dari tangan ininya. Ya, dari tangan bangkitnya, yang dari tangan. Kata ini. La ilaha illallah Muhammad. Allah. Ini kalau saya pindahin aman. Mau pindahin kemana ya? Ke kaki dah, sini. Nih, saya pindahin ke kaki. Enggak, ke atas dulu nih. Saya pindahin aja dulu. Ini saya pindahin ya, ntar ya. Coba kakinya. Nih, coba baca selawat. Coba. Bisa dibuka? Bisa kan? Nah, coba nih baca selawat di kaki ini. Coba angkat bisa. Nah.
bisa pindah-pindahin aja. Bisa? Nggak bisa kan? Nah ini kalau saya pindahin ke saya, punya saya nanti. Punya orang. Ya kita ini ya. Kita bongkar aja sini dan duduk di ke depanan kita bongkar aja. Nggak bisa. Ya harus dipindahin lagi ke depan. Aman, aman. Ini ya. Karena kita mengkesan kesan. Ya. Dia nggak ada sosok gaib. Di dalam tubuh ini nggak ada, cuma pusaran-pusaran energi yang berontak-berontak ini. Ngalamin nggak ada sosok. Ya itu kan dari pusaran energi ini, boosternya, dia berputar-berputar-berputar. Ini kalau dia emang ini entar apa yang dipasang ini kita bersihkan ya, baru dia nih masuk nih. Ini harus dibersihkan dulu yang di dalam tubuh nih yang pernah dipasang-pasang. Saya tanya ya, ini antara tiga ini, pasang susuk di raja atau diisi? Itu dia nolak. Itu tiga itu. Saya tanya, pernah diisi tidak? Diisi ilmu apa diisi buat ini buat ini gitu? Enggak pernah. Pasang susuk? Nah, udah pasang. Di raja? Karena sakit ya. Nah, itu kita bersihkan dulu. Nanti kalau dia dibersih, lihat reaksinya gimana. Saya ininya, dia saya bersihkan dulu ya. Coba ambilin plastik itu ya. Ya itu ada plastik merah. Nah, saya bersihkan dulu ya. Semua energi-energi yang menyumbat yang ada di dalam tubuh yang membawa ketidakseimbangan, leburlah kalian semua keluar, kalian lewat sendawa, lewat batu peringatan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Semua energi-energi yang menyumbat yang membawa ketidakseimbangan, leburlah kalian semua keluar, kalian lewat sendawa, Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semua energi-energi yang membawa ketidakseimbangan yang ada di dalam tubuh, keluar kalian lewat sendawa, lewat batu keringat atau bunda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Keluar kalian semua. Seandainya masih ada energi-energi yang membawa ketidakseimbangan, leburlah kalian semua keluar, kalian harus sendawa, lewat batu keringat. Ini saya selarasin aja nih. Coba rasain. Coba rasain dulu apa yang dirasa di tangan nih. Kalau dia udah selaras, baca syahadat coba. Ini masih bisa. Bisa dibuka. Bisa. Coba yang rasain di badan apa? Ya? Panas ya. Nah, kita ini dia, soalnya dia di sini. Kalau wadahnya nggak kuat ya biasa, itu biasanya seperti itu.
Kalau pindahin ke suami, ke suami. Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, 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 Allah. Baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya kayak ambil dulu ya. Ini saya coba sambil dulu ya. Saya pindahin dulu tubuh. Coba masih panas? Enggak kan? Saya ambil dulu ininya. Ya? Enggak kan? Ini saya pindahin ke batu aja dulu. Itu bagus atau? Nah, ini biasa kalau nggak kuat wadahnya, kayaknya. Coba rasain yang sama ini di badan. Coba sakit apa? Coba. Coba. Enggak kan? Kepala masih ya. Dan kalau yang nempel-nempel gampang kita kuat. Kalau kamu kasar dengan stempel ini kuat. Coba. Coba saya. Pokoknya yang sakit-sakit, tapi ini bisa simpen di sini di batu ini. Coba. Kepala aja ya. Kuping ya. Ini kalau dia gaib saya turunin ya. Kalau ada gaib nih, ini ya ada gaib. Seandainya ini dari kemauan dari luar. Oh ini bukan dari luar, bukan. Kita ini yang dipasang-pasang di raja. Saya kembali ya, saya lepas ikatannya. Panas. Siap. Ini yang dipasang-pasang aja yang kemarin dia nilai. Coba. Ini coba di lidah nih. Ini kalau ada gaib ya. Ini kalau ada penolakan yang pernah dipasang-pasang. Allah. Allah. Kalau dia ada gaibnya. Coba bisa bicara? Coba. Bisa? Masa nama siapa? Nama. Ini kalau ada gaibnya, dia kode yang disusuk itu kita lepaskan aja ya kodam-kodamnya ini yang dipasang ya. Pokoknya kita sterilkan ini kalau wadah enggak kuat. Kita ini. Iya. Coba sekali lagi nama. Mana itu? Nih kalian. Istighfar, bisa enggak? Coba. Enggak bisa. Ya udah saya lepasin aja ya buat kamu khodam susuk yang ada di dalam tubuh. Maaf ya nek, maaf para pemilik dari keilmuan yang dipasang dari para leluhur. Saya kembalikan karena wadah ini tidak kuat, saya kembalikan kamu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti keluar maksudnya. Bisa nama? Ada. Ini kalau dia masih ada gaibnya, dia nggak bakal bisa apa, nggak bisa ini. Kalau dia masih ini, kalau dia udah bersih, ya ini udah bersih apa enggak? Jadi kita kalau dia bersih apa enggaknya ketahuan. Coba nama. Kalau masih ada, ya kita kalau masih ada apa enggak? Kita diniin. Inna ma'amruh inda ada sekular hukun payakun semua khodam-khodam ini nenek-nenek ini pilih neneknya ini iya dari nenek ini kayak kita khodam neneknya ya masuk nek nek assalamualaikum nek kenapa nek ini diizinkan gak nek gak boleh nenek yang masang ini. Untuk nenek masih hidup, meninggal. Ini kodam keilmuannya ya. Nenek dari kodam keilmuan ini. Ya. Oh. Tapi katanya dia udah enggak gitu-gitu lagi. Ini ya. Karena mau dilepas, Nek. Hah? Enggak boleh. Ini kan wadahnya enggak kuat. Ya. Wadahnya enggak kuat, Nek. Masa enggak boleh? Ya. Terus harus gimana?
ya neneknya bisa bisa menyambut nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Ya udah diselarasin aja nih ya. Nah, udah selarasin aja nih ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Innama amruhu iza arasa qul lahu kun fayakun. Allah. Nah, ini dari jadi diisi kan benturan-benturan. Dulu enggak diisi, dipasang, enggak ini enggak apa-apa, tapi ada yang sesuatu yang di dalam tubuh itu bergejolak. Itu biasanya kalau wadah-wadah yang nggak kuat bergejolak. Coba rasain dulu yang di ini, yang di kepala atau di ini. Pegal. So, pokoknya sampai bersin. Ini ada bersin ini gaib. Nih kali ini kan udah di sini nih. Coba kita baca ini al-fatihah sadat, baca sadat tadi di tangan. Bisa kan? Nih, cep. Nah. Ya itu kan karena dia udah wadah gaib ini, makanya kita harus bersihkan. Ini kan dia saya pindahin ke sini ya, isinya nih. Coba tempelin lagi, ya. Ya tempel. Kita sadar. Buka. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nih, nggak mungkin. Bisa. Coba buka. Sini deh. Ini itu ada yang kuat. Kalau dia nggak kuat, saya nggak ini. Kita ini. Jadi insya Allah kita istirahat dulu aja ya. Kita sampai bersih ini, sampai bersih insya Allah. Alhamdulillah. Kita sambung.